مودي ولا والله حفلت اللي جمع بالحق بهتانة أحب Putri Aryani sedang viral karena dia mendapatkan golden buzzer dalam America's Got Talent. Putri Aryani mendapatkan standing applause dari penonton dan dipuji-puji abis oleh juri. Nah, tahu nggak? Sebelum tampil dalam audisi America's Got Talent season 18, Putri Aryani remaja asal Riau itu didoakan oleh Pangeran Dubai menjelang final America's Got Talent. Penasaran gak kalian dengan doa Pangeran Dubai Bismillah Putri Aryani jelang America's Got Talent? Penampilan Putri Aryani dalam audisi America's Got Talent memukau para juri? Putri Aryani merupakan pemenang Indonesia's Got Talent edisi 2014. Kini dia tampil di audisi America's Got Talent season 18. Saking kagum dengan suara brilian Putri Aryani, sampai-sampai juri Simon Cowell auto pencet tombol golden buzzer kepada remaja tunanetra tersebut. Putri Aryani mengatakan nih tidak sabar untuk tampil dengan semaksimal mungkin dalam audisi America's Got Talent season 18. Usai mendapatkan tiket golden buzzer, Putri Aryani tak bisa menunjukkan rasa syukur dan bahagianya. Dia berterima kasih ke Simon Cowell. Putri Aryani ramai diperbincangkan setelah mendapat golden buzzer di ajang America's Got Talent 2023. Putri berhasil membuktikan pada dunia bahwa keterbatasan penglihatannya tidak menghalangi langkahnya. Banyak orang yang kagum dan bangga dengan prestasi Putri. Tidak sedikit juga dari mereka yang memberikan pujian kepada Putri usai penampilannya yang memukau di ajang bergengsi Amerika. Terlepas dari aksi Putri yang menuai pujian, seorang Muslim siapapun itu harus berhati-hati ketika mendapat pujian dari orang lain. Karena bisa jadi pujian tersebut membuat diri semakin ujub dan sombong. Tak hanya itu, di tengah momen kebahagiaan mereka, Pangeran Dubai dan Putri Aryani merilis single duet berjudul Takdir Cinta Allah. Tembang tersebut mewakili kisah cinta Putri Aryani dan Pangeran Dubai yang seperti takdir Tuhan. Berawal dari dijodohkan oleh warganet hingga menjadi sepasang kekasih, dan siapa yang sangka mereka benar-benar dipersatukan dalam sebuah takdir cinta Allah, yaitu pernikahan, bunyi keterangan resmi yang diterima sumber arah.com, Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023. Tembang tersebut mewakili kisah cinta Putri Aryani dan Pangeran Dubai yang seperti takdir Tuhan. Berawal dari dijodohkan oleh warganet hingga menjadi sepasang kekasih, dan siapa yang sangka mereka benar-benar dipersatukan dalam sebuah takdir cinta Allah, yaitu pernikahan, bunyi keterangan resmi yang diterima sumber arah.com, Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023. Setiap kata yang tertulis dalam lirik lagu seperti doa dan makna tembang tersebut akan sangat dalam ketika dinyanyikan oleh keduanya. Sosok Putri Aryani dan Pangeran Dubai mengingatkannya kepada setiap pasangan yang mengejar cinta dan mempertahankannya hingga akhir. Lirik lagu ini pun menyampaikan bahwa doa dan usaha dari sepasang kekasih akan mampu membuktikan kekuatan cintanya. Sementara, lirik yang ada dalam takdir cinta Allah,
memberikan energi positif untuk Putri Aryani dan Pangeran Dubai. Dan juga buat semua yang mendengarnya, namun dibalut dengan music mood yang